Kepolisian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memasang pembatas di sepanjang jalur alternatif yang dilewati aliran lahar hujan Gunung Semeru. Garis pembatas tersebut berfungsi sebagai penanda agar warga tidak terperosok ke sungai. Kapolsek Pasru Jabe dan sejumlah warga melakukan pemasangan garis batas bahaya di daerah Besuksat, Desa Pasru Jambe. Garis pembatas terbuat dari bambu dan tali rafia. Meski terlihat sepele, namun pemasangan garis pembatas ini sangat membantu warga yang ingin melintas di jalur ini. Garis pembatas ini akan menjadi penanda bagi warga agar tidak terperosok saat terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Pasalnya saat banjir lahar hujan datang, warga biasanya panik dan terburu-buru melintas jalan ini. Akibatnya terperosok ke dalam sungai. Kita pasang tali pembatas yang tujuannya agar masyarakat yang melintas di sini, ini minimal ada rasa aman. Jadi tahu, kalaupun di sebelah kiri ini juga agak dalam. Nah kemudian nanti di depan juga ada papan himbauan. Pemasangan tali rafia hanya sementara saja. Rencananya tali tersebut akan diganti dengan garis pembatas milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten setempat. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.